Sebanyak 22 koleksi biologika satwa dilindungi yang pernah hidup di hutan belantara Aceh dipamerkan dalam pameran yang berlangsung di Komplek Museum Aceh. Sebagian pengunjung mengaku baru pertama melihat satwa-satwa tersebut. Jika sebelumnya warga hanya melihat satwa dilindungi seperti harimau, gajah, beruang, serta sapi berkepala dua di layar kaca atau program platform media sosial, kini bagi warga Banda Aceh bisa menyaksikan satwa tersebut terpajang rapi di pameran yang berlangsung di Museum Aceh. Pameran yang bertemakan tentang Aceh ini digelar karena 2 juta hektar hutan Aceh dihuni oleh flora dan fauna yang hidup di kawasan Luser. Hal ini merupakan kebanggaan sekaligus potensi yang dimiliki Provinsi Aceh. Selain memamerkan berbagai satwa dilindungi, pameran biologika tersebut juga upaya yang dilakukan pemerintah Aceh dalam mengajak pengunjung untuk dapat menjaga kawasan hutan agar habitat satwa dilindungi tersebut tetap hidup dan tidak punah. Pameran yang memang bertemakan tentang Aceh itu sendiri. Kita ketahui bahwa 2 juta hektar Aceh itu kan dihuni oleh flora dan fauna. Kita ketahui Aceh punya loser, dan itu adalah sebuah kebanggaan dan sebuah potensi yang dimiliki Aceh. Saat menyaksikan pameran ini, sejumlah pengunjung mengaku kagum. Bahkan mereka mengaku baru pertama melihat satwa-satwa yang dipamerkan tersebut. Pastinya senang, excited gitu kan, karena ini kan temanya kayak hutan lindung gitu. Cuman memang ini offset yang biologika yang udah gak hidup lagi. Jadi maksudnya gimana ya, senang lah bisa lihat gitu, walaupun gak bisa ke hutan lindung. Bagaimana sebelumnya itu saya tidak bisa melihat hewan-hewan yang ada di sini. Hari ini saya bisa melihatnya seperti adanya harimau, adanya gajah, adanya kupu-kupu, dan adanya beberapa hewan yang lainnya seperti buaya. Nah, bagi Anda yang penasaran dan sekarang berada di Banda Aceh, tak ada salahnya untuk mengunjungi langsung lokasi aneka satwa yang pernah hidup di Aceh dan dipamerkan di Komplek Museum Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Saripudin, iNews, melaporkan.